Wow, itulah dia sedikit gambaran untuk anda tentang aset-aset yang kita ada dalam TUDM ni. Melalui visual tu kita nampak macam hebat kita ni. Kan? Hebat, kagum. Apatah lagi bila tengok tadi yang wanita tu. Oh, nampak yang wanita ni. Nampak macam, wow, gah. Tapi kita nak bercakap sebenarnya tentang sambutan ulang tahun TUDM ni yang pada setiap 1 Jun. Dan untuk tahun ini sudah pun masuk tahun yang ke-57. Dan tema hari ulang tahun TUDM pada tahun ini adalah We Are One. Jadi kita nak kongsi dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan sambutan ulang tahun TUDM ini bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersedia, Zul. Lieutenant General Datuk Sabri Adam bersama dengan kita. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Sihat ya? Ya, sihat. Alhamdulillah. Baik. Okay. Macam yang disebut tadi lah, tema tahun ini We Are One. Yeah. Apa sebenarnya yang mendorong TUDM untuk memilih tema ini? Okey. TUDM mengenal pasti bahawa maju atau mundurnya sebuah organisasi ini banyak bergantung kepada anggota yang menganggotai TUDM. Justru kalau kita lihat We Are One ni sebenarnya bukan hanya untuk warga TUDM, tetapi ia juga adalah kepada semua yang melibatkan diri dengan TUDM. Okay. Yang melibatkan diri dengan TUDM ni ramai. Kalau Ani dan Zul tengok kita tidak seperti di era dahulu di mana semua kerja-kerja dilaksanakan oleh anggota TUDM. Kini sama ada kita mahu atau tidak mahu, kita kena memahami bahawa the reality sekarang ini adalah sebahagian daripada kerja-kerja TUDM juga dilaksanakan oleh pihak lain. Kerjasama. Blue Ocean Strategy. Okay. Dan kita dapati bahawa adalah penting untuk mereka sama-sama berganding bahu dengan kita untuk mencapai sesuatu misi yang dihasratkan tu. Okay. Jadi yang pentingnya kita kena tahu siapakah yang effort kata kita tu. Saya akan perjelaskan di sini. Yang dikatakan kita tu terdiri daripada anggota TUDM serta keluarga dia. Okay. Lepas tu anggota ATM yang bekerja di dalam pangkalan-pangkalan TUDM atau di dalam organisasi TUDM dan juga keluarga mereka. Dan juga adalah penjawat-penjawat awam. Dalam TUDM ni kita ada bahagian anggota-anggota awam, penjawat-penjawat awam yang bekerja dengan TUDM. Dan juga petugas-petugas kontrak. Okey. Yang kita kata kontraktor-kontraktor ni tadi. So mereka pun bekerja dengan TUDM untuk menentukan bahawa TUDM, kesiagaan TUDM ini sentiasa ke depan terjaga dan sentiasa bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan. Itu yang merangkumi mereka ni semua menjadi satu. Jadi supaya mereka ada sense of belonging dengan izin. Supaya mereka ni pun merasa diri ni sebahagian daripada TUDM. Jadi kalau ada wataniah, bukan wataniah, kita panggil apa tu? Sukarelawan udara juga kan. Mereka pun rasa macam kita sebahagian daripada pasukan yang hebat ni. Saya memang ada niat nak ke Sungai Besi tu nak sertai ini wataniah, bukan wataniah, apa tu panggil? Sukarelawan kan. Tadi kita talk about kita tadi kan. So sekarang kita talk tadi we are one, kita adalah satu. So satu tak memaklumkan kepada masyarakat yang TUDM ni tak bersatu, bukan. We are one maknanya kita sentiasa melaksanakan kerja kita sebagai satu pasukan bersama. Okey, satu pasukan atau satu ketumbukan atau force yang credible force. Atau satu ketumbukan yang unggul. Jadi kalau kita tak mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan itu sebagai satu pasukan, maka kecemerlangan yang sentiasa Zul dengan Ani lihat yang dipamerkan oleh anggota-anggota TUDM ataupun apa yang dilaksanakan oleh TUDM itu tidak akan tercapai. Betul lah. So that's why kita tekankan bahawa Panglima Tentera Udara dan Perintah Ulungnya sendiri pun memaklumkan bahawa we need to do everything as one. So, daripada mula mengambil alih tampuk pemerintahannya,
Beliau telah menyatakan bahawa we are one akan sentiasa dipegang. Betul. Itu satu strategi yang bagus sebenarnya, sebab kita perlu ada mempunyai haluan, tujuan yang sama, semua pasukan, semua anggota dalam pasukan tu, barulah kita boleh capai satu matlamat tu dengan cemerlang, ya. Baik. Bila nak kita sentuh berkenaan dengan pertahanan negara ni kan. Sebelum kita nak cerita tentang hari ulang tahun tu sendiri, saya nak tahu tentang pemilikan aset-aset kita sekarang ni memang berada di tahap yang disegani dalam kalangan negara Asia yang lain. Saya nanti kalau saya cakap yang kita di tahap yang disegani, nanti mungkin orang kata kita mengangkat patul. Tapi kalau Zul dan Hani lihat di montas-montas sebelum kita ke udara tadi, apa ni yang paling pentingnya, manusia masyarakat boleh menilai sendiri yang di mana tahap 2DM. Okey, yang terakhir atau yang terkini adalah semasa di Lima. Okey, kita telah menunjukkan keupayaan sebenar kita. Semua aset-aset kita telah dipamerkan. Dan kemampuan juruterbang-juruterbang kita pun juga kita pamerkan. Dan kita dapati bahawa juruterbang-juruterbang dan aset-aset kita adalah standing dengan tentu udara di rantau ini maupun di serata dunia. So I think saya boleh dengan saya boleh memaklumkan kepada semua di sini bahawa 2DM sememangnya mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sentiasa relevan untuk memikul amanah. Okay, usia pun dah masuk 57 tahun, dah semakin dewasa, semakin matang, dan begitu juga kita dari segi pengurusan, persepsi masyarakat itu sendiri berkenaan dengan pimpinan, corak kepimpinan, dan juga struktur organisasi kepimpinan secara menyeluruh. Jadi bagaimana UDM cuba untuk menangani persepsi masyarakat ini? Okey, saya pada pengamatan saya lah, persepsi masyarakat umum terhadap 2DM masa kini adalah tinggi. Okay, saya menyatakan sedemikian berlandaskan kepada jumlah pelawat ke sesawang 2DM tu. Okay, dan nombor dua, kita dapati bahawa setiap pengambilan anggota, okay, kita tengok dia punya responnya adalah terlalu baik. Dan kehadiran masyarakat semasa hari terbuka, semasa Lima yang Zodani tengok tu adalah sambutannya adalah amat baik. Dan of course kalau kita tengok bahawa kepimpinan 2DM masa kini, kita sentiasa mempromosikan good governance. Dan juga kita sentiasa mempromosikan minda yang berinovasi dan juga yang minda yang kreatif. Pasal sebagai anggota 2DM, ada kalanya kita perlu membuat keputusan-keputusan apabila menerbangkan aset-aset tempur yang terlalu tinggi nilainya dan punya teknologi-teknologi yang amat canggih. Maka kalau mereka tak kreatif di dalam environment semasa yang mereka terlibat tu, mungkin mereka tidak akan mengungguli situasi mereka tu. Justru kalau kita tengok bahawa kita perlu menentukan bahawa modal insan yang dijana oleh 2DM ini mestilah menentukan bahawa 2DM ini sentiasa siap siaga. Dan juga sentiasa mempromosikan organisasi 2DM ini sebagai sesuatu organisasi yang sentiasa efektif dan sentiasa efisien. Itu yang penting. Baik, Datuk, kita tahu juga bila kita dah masuk era baru ni, kita perlu ada satu pengurusan yang efektif juga untuk memastikan modal insan yang ada di dalam 2DM itu juga mencapai satu tahap yang maksimal. Jadi apa perancangan yang sedang dilakukan? Dalam 2DM ni, setiap perkara yang kita buat tu kita tak buat begitu saja. Ada perancangan-perancangan yang rapi. Kita dapati bahawa apa yang kita rancangkan ni kita jadikan pelan tindakan. Baik. Dan diwawakan melalui perintah ulung Panglima Tentu Udara juga. Dalam 2DM, kalau Anin Nandrul lihat
bahawa JDM mempunyai pelan transformasinya. Uh-huh. Okay. Bukannya hanya mentransformasikan aset-aset kepada yang lebih moden. Baik. Tetapi yang pentingnya kemampuan atau keupayaan anggota JDM mengendalikan aset-aset moden. Okay. Yeah. No point kita dapat aset bagus, aset yang canggih, tapi tidak kita dapat anggota yang tidak mempunyai pemikiran ataupun keupayaan untuk mengendalikan aset itu sebut dengan baik. Betul lah kan? Okay. Jadi kena selarilah kena dengan selari anggotanya dan juga kelengkapan yang ada. Yeah. Baik, kalau kita nak sentuh pada hari ulang tahun ni nanti, apa yang akan berlaku nanti pada 1 Jun? Okey, pada 1 Jun tu, kita akan ada pembarisan ulang tahun JDM yang akan diadakan di Pangkalan Udara Kuantan. Kuantan, okey. Okay. Okey, pada pembarisan tersebut juga turut akan hadir adalah Duli Yang Maha Mulia, Kena Yang Dipertua JDM, Tuanku Sultan Pahang. Okey. Dan of course selepas pembarisan tersebut selalunya kita akan mengadakan ada acara-acara lain seperti menderma darah. Kita telah pun hari terbuka jugalah kepada orang ramai. Untuk tahun ni kita tidak buat hari terbuka seperti mana yang biasa kita buat tersebut kerana kita baru selepas selesai lima dulu. So lima pun pada kami telah adalah cukuplah untuk kita mempamerkan keupayaan sebenar kita kepada masyarakat dan kepada rakyat. Yeah. Okay. So maknanya kita menunjukkan kepada rakyat, yes, tanggungjawab yang diberikan kepada TDM ni kita pikul dengan sebaiknya. Yeah. Dan this is what we are. Inilah kami. Yeah. Jadi bersempena dengan ulang tahun ni juga ada ruang kerjaya tak untuk masyarakat datang ada program ni? Okay, I think di dalam TDM ni kita ada banyak peluang-peluang pekerjaan. Okey. Selain daripada menjadi juruterbang, TDM juga memerlukan engineer-engineer. Okey, technician-technician. Pegawai-pegawai takbir. Lepas tu mereka-mereka yang faham berkenaan dengan logistik, for example. Okay. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang saya maklumkan tadi, kita dapati bahawa TDM ni adalah satu organisasi yang mampu bergerak secara tersendiri. Oleh yang demikian, ia memerlukan anggota-anggota yang terlatih di dalam bidang-bidang. Berbagai bidang. So macam saya katakan tadi, kita dalam TDM ni mempunyai aset-aset baru. Justru aset-aset tersebut juga berteknologi tinggi. Okay? Jadi kita memerlukan anggota-anggota yang mampu mengendalikan aset-aset ini. Jadi kita sentiasa macam mengadakan pengambilan-pengambilan untuk memenuhi keperluan-keperluan semasa TDM. Sebagai sebuah organisasi yang besar dan juga hebat, banyak ruang dan peluang kepada orang ramai yang mempunyai kepakaran-kepakaran untuk terlibat samalah kan. Jadi ada bahagian pengurusannya, latihannya, macam-macam ada. Baik, kita ucapkan selamat maju jaya pada 1 Jun nanti. Acaranya akan berlangsung di Kuantan. Baik, kita ucapkan juga selamat ulang tahun ke 57 pada TUDM. Baik, terima kasih Pak Datuk atas masa kita. Sebelum saya akhir boleh saya boleh. Okay. Silakan. Zul dan Hani mesti faham ya. Bukan kata TUDM adalah sentiasa di angkasa raya. Ya. Okey, jadi cugang kata itu satu, tapi kita mempunyai tanggungjawab untuk menentukan cugang kata tersebut sentiasa kita abhurkan. Okey, pasal apa pada saya kalau pesawat-pesawat canggih yang kerajaan adakan untuk TDM ni tidak sentiasa di angkasa raya, radar-radar yang ada itu tidak mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan, kita bukanlah sebuah entiti TDM yang bersama ATM diberi penarafan 5 bintang. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Lieutenant General Datuk Sabri Adam yang bersama dengan kita bercakap tentang hari ulang tahun TUDM.